Pangan adalah 39. Nomor 3. Sa. Nomor 3. Sa. Nomor 3. Sa. Terima kasih kepada semua panitia yang sudah menghitung kartu suara. Di sini menghasilkan nomor 1, Saudara Abimanyu Kusuma Jatmiko SCMM mendapatkan 17 kartu suara. Nomor 2, Saudara Eko Preyono SMH 0. Nomor 3, Saudari Anindita Widhi Setianingtyas 22. Sejumlah itu dinyatakan bahwa Saudara Anindita Widya Setianingtyas menjadi pemenang pemilihan kepala desa PAW Desa Andoyo tahun 2020. Terima kasih. Sambil nanti saya sharing sama sesepuh-sesepuh dulu. Jadi nanti seperti apa kebutuhannya di sini, nanti saya pasti akan sharing dulu ke warga. Kalau untuk progresnya seperti apa, yang jelas nanti saya akan lebih menggali ke ini kepada BPD. Selanjutnya BPD rapat BPD itu membahas menetapkan ini, terus mengusulkan kepada BPD melalui rapat mendapatkan perintah selanjutnya. Prosesnya sampai di situ. Rencana kapan, Pak? Rencana pelantikan. Rencana pelantikan kemarin ditetapkan tanggal 12 Maret ini. Ya. Nanti di wilayah, entah di balik desa, entah nanti di kecamatan. Dilantik oleh siapa? Kewenangannya di bupati. Jadi kita menunggu di peraturan kita bupati bisa mewakilkan hanya kepada wakil bupati atau camat. Terserah nanti bupati. Hasil pilihan tadi di 23. Kurang lebih seperti itu. Pasnya kurang tahu persis pasnya. Yang pasti hanya menghabiskan masa tugas. Masa tugas. Pilkades yang kemarin. Jangan lupa subscribe ya!